Halo, good morning, selamat pagi adik. Yeay, kali ini kita mau kemana kakak? Jalan-jalan grandpa. Keren pak, bukan keren pak, kita kan mau lihat binatang. Kamu lupa ya? Makan gak lihat binatang ya, makan. Oke siap, kita mau jalan-jalan. Udah tahu kan kita mau kemana? Ini kita arah ke Taman Safari. Nah, ini kalian sebelum ke Taman Safari jangan lupa beli-beli wortel dulu nih di sini sama pisang. Nah, kemarin kita beli di situ tuh. Nah, ini kita udah punya di situ. Ini wortel sama kita juga beli pisang. Harganya Rp50.000 dapat 12 ikat wortel sama satu sisir pisang. Nanti buat kita kasih makan di Taman Safari, oke? Tapi kita tawar lumayan, dapat 40.000 doang. Lumayan 10.000 kita tawar ya. Kita ke Taman Safari lanjut, let's go. Kita sampai di Taman Safari, kita beli tiket dulu ya. Kita mulai dari sini setelah pemeriksaan tiket. Oke, kita sampai di tempat gajah Sumatera. Wah, 11 banyak sekali. Lempar. Kakak mau lempar nggak? Nih Anu melempar gajah nggak? Kasih makan. Kasih makan. Kesini. Nah lempar. Tangannya keluar dulu. Nah baru lempar. Gimana sih? Ayo. Nah. Hujan, tuh gajah lagi tuh banyak. Oh, gajahnya banyak sekali. Oh, macet. Nah, ini di sebelah sini ada rusa. Oh, bapak rusa, ini anak rusa ya. Oh, di sana ada, apa tuh bu, munjitak? Muncak. Iya, muncak. Oh, bukan sayang, bukan, tapi itu tapir isinya. Bu minta wortel, Bu. Wah, ternyata hujan. Jadi sapinya pada berteduh. Ini ada satu nih. Wah, kita dihadang. Nih. Besar banget kak. Aku mau pegang. Ibu. Ini sama ibu. Tuh mau kan. Ayo kakak berani gak? Berdua sama ibu berdua. Ya udah. Hippo. Wow, ada hippo. Kita melewati sungai. Halo hippo. Sungai kecil mengalir dari kandang hippo. Ada hipponya kan? Masuk dia dalam air. Wah, ada unta. Nanti ya kita gantian. Kita ke Kuda Nil aja tuh, untanya sebelah sana rame. Kita ke Kuda Nil. Wah, mangap dia kak. Kasih pisang. Hop. Wah, tidak masuk. Ini Bu, kasih pisang, Bu.
Si Risa. Kasih makan apa? Unta ya? Ada. Hai, Bu. Besar banget. Ah, hujan tutup. Awas. Hujan. Wah, sayang sekali ini yang kita takuti terjadi, hujan deras. Si burung kasihan yang neduh ya. Yang lain berteduh di situ. Tuh. Ada si kancil. Waduh, hujannya makin deras. Sedih. Nah, karena hujan jadi meneduh semua di situ dia. Dia rapi banget di situ. Nah, ini kandang beruang. Cuma karena hujan jadi nggak kelihatan. Sedih. Apa yang kita lanjut ya? Wah, ternyata itu dia tuh. Beruangnya lagi hujan-hujanan. Lucu ya. Ada bebek Manila. Tuh ada dua. Tuh bebeknya kehujanan. Bebeknya suka main hujan-hujanan. Sama di situ ada si tatungga. Kayak rusak bentuknya. Tuh lagi pada berteduh. Makan wortel yang banyak. Hop. Ayo makan. Ayo dimakan. Tapi takut air juga deh di hujanan. Saat tarik, seret. Iya. Oke, sekarang kita masuk ke kawasan arena macan-macanan. Ini arena kawasan macan tutul. Oh iya betul, ini kawasan arena macan tutul Afrika. Nah, di sini kaca harus ditutup ya, teman-teman. African leopard. Kita cari ya mana nih tersangkanya nih. Nah, ini dia muncul nih si ganteng nih. Wah, bagus banget si ganteng nih. Tuh ganteng banget ya. Halo. Nah, ini dia lebih jelas. Ganteng ya kak, bagus ya. Gagah banget ini kak. Wah, kita lewat lembah. Wah, lihat kak. Wah, mengerikan sekali. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Airnya lagi pasang. Wah, langsung nanjak. Oh tidak. Becek-becek langsung nanjak. Dulu antri soalnya licin. Halo, kita sampai di jiref, di jerapah. Kak, lihat jirefnya kak. Tinggi sekali, dia lagi minum. Minumnya kocak ya. Kita lewat sungai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sumpahnya itu sana. Ada bison. Tapi tanduknya patah satu. Bison. Kita kasih makan. Mau pisang? Mau pisang Akang? Si Akang doyan. Masya Allah tangan gue copot. Awas Kang. Hai, tangan aku kena ular kak, teman kamu nih. Nah, ini kita sampai di kandangnya kuda nil kerdil. Tuh, kuda nil tapi mini dia. Kuda nil ukurannya mini, lagi bobo. Bobo siang, iya anem gak bobo siang? Lanjut, ada tulisan.
sana himbauan harap tenang, aku punya baby. Ternyata di sana itu dia baby kudanil mini. Wah, ternyata dia bisa berkembang biak di sini ya, lagi bobo. Nah, kita sampai di rumahnya Linsang Otter. Tuh dia tuh makan ikan, jangan dikasih wortel. Iya, makan ikan aja. Kita lanjut, alhamdulillah hujannya sudah selesai. Kita, wah sepertinya ini sudah sampai di kandang singa. Ayo kita tutup. Oh belum, itu ada penghuninya muncul. Rusa, rusa besar. Nah, dia nyamperin kak, pintar. Adik kasih makan adik. Bu, munduran bu, gak kelihatan bu. Nah, tarik lagi terus ke adik. Ih, ibunya juga takut. Sebelah situ, kesana. Wah, kita dikepung. Coba jangan dia, yang lain. Ayo, nih, tuh. Ini masih banyak. Dikepung. Cari, Jibra. Ada zebra di sana. Ini kita dikepung, gak bisa lewat nih. Wah, ini yang gede. Janganlah, yang kecil aja, yang kecil. Takut. Di serbu. Oh, ada giraf lagi tuh, Kak. Nah. Kamu mau lagi? Kakak mau kasih makan gak? Pintar. Halo adik Faren, lihat apa adik? Yang satu ini mah ya Allah sibuk makan sama ngacak-ngacak. Wah, ada yang pakai bis juga wisatanya. Nah, ini ada bison nih. Di bison besar banget ya. Tuh, bison. Gede banget. Kita lanjut, belokkan sini ada apa ya? Oh, di sini ada kandang babi rusa. Tuh, babi rusanya tuh. Iya, itu babi. Tuh, babi. Ini rusa. Jadi babi rusa. Enggak lah, babi rusa tuh babi yang ada kayak tanduknya gitu, kayak rusa tuh. Enggak kelihatan ya. Tuh ada tuh tanduknya kayak rusa tuh. Banyak tanduknya. Oke, kita masuk ke gerbang lion di sini. Dilarang turun, dilarang membuka kaca. Tuh ada mobil spesialnya nih, mobil Tiger Cage. Kita masuk gerbangnya. Nah, ini dia, this is arena for Lion King. Tuh dia. Wah, tuh dia lionnya tuh, Kak. Tuh lagi di rumput. Tuh dia lionnya tuh. It's a lion. Gimana Kak lagunya, Kak? Mukanya tapi geri amat ya. Lagi berjemur juga di situ, cuman ditutupin ke alangan bis tuh. Bisnya curang, parkirnya di situ. Bisa nggak bisa lihat? Kita nggak bisa lihat. Ini ada lagi kak. Nih kandang favoritnya dia nih kak, di sini kak. Tuh lagi pada santuy. Oh ini yang betina ya? Ini ada suaranya. Ini nggak ada surainya. Surai. Ini betina. Ini istana lion nih. Tuh di situ tuh dia tuh tadi tuh di batu tuh. Di batu tuh raja singa. Penyakit raja singa mah.
tadi lion, sekarang tiger. Ini tempatnya harimau. Kita cari harimaunya di mana ya? Tuh, di kaca tuh ada harimau putih. Tapi di luar-luarnya belum ketemu. Wah, oh, itu dia. Di patung. Tuh. Nih kak, lihat kak. Tuh, harimaunya tuh. Tidur lagi di bawahnya, tuh yang orange lagi tidur tuh. Yuk kita cari lagi. Ada nanjak jadi sedikit sulit kita berhentinya. Nah ada juga di sini tuh kak, lihat kak. Kak di sini kita bisa berhenti dulu santai nih, nggak nanjak. Lagi santai dia, kayak boneka ya. Gayanya santai banget. Kalau ini yang di kandang ini harimau putihnya nih, kenapa ya? Kok kamu di kandang sih? Hei, kenapa kamu di kandang? Nah ini dia ada badak. Badak terbesar, badak putih. Gede banget ya kak. Bercula. Iya bercula, aduh betul. Di kandang cita, tapi ada zebra. Gimana mau buka kacanya coba? Ya nggak boleh lah. Kak zebranya kak. Lebih jelas lagi itu cita. Kita melewati sungai lagi. Tuh. Ayo let's go. Kita lewati. Bye. Halo rusa, dadah. Tuh lumayan dalam ternyata ini. Wah, wow, udah dihadang lagi. Masih serobot lagi sama zebra tadi ya. Tuh, lihat tuh kacanya diilerin sama zebra. Ih, baru di-steam padahal mobilnya. Nah, ini ada burung unta sama ada kambing gunung. Kambingnya hebat ya, bisa naik-naik ke tebing. Ayo kakak kasih. Aduh, blok. Dua. Oh tidak. Anu enggak pegang tangan Bu. Tidak mau, tidak mau. Kita bisa kalau gitu. Aduh, gimana ini susahnya? Wah, Juan, Bu, entar naik ke sigernya. Dah. Ih, berantem nih. Udah kamu sudah. Kalian berdua sudah ya. Nah, ini ada tempat mandi hipo lagi nih. Nah, laut kudanil lagi kita sama kandang buaya. Tuh, kudanil tuh. Buaya mana? Sebelah kiri tuh. Wah, dia minta makannya ada pisang, kita kasih pisang. Mau buaya? Mau melempar aja. Lempar. Oh, jangan melempar apa? Oh, nggak boleh ya? Itu ada tulisannya. Oh, iya tak? Oh, jangan, nggak boleh. Padahal kita punya pisang, cuman nggak boleh melempar apapun katanya. Ya udahlah, jangan. Putih. Wah, lewat ini lagi kita. Sungai lagi. Tuh ada kudanya lagi nyelplung, lagi nyelup. Tuh di situ ada. Tuh dia mu nongol. Ada busanya doang tadi. Blubuk-blubuk. Nah ini buaya sebelah kiri. Tuh kelihatan buntutnya doang. Kelihatan buntutnya doang. Buayanya lagi di dalam. Oh ini dia lagi di atas banyak tuh. Terus ada lagi ini harimau Sumatera kaca lagi tuh lagi tidur dalam kandang juga ada tuh sama ada lagi yang di atas. Nah itu dia lagi di atas.
Oh, keluar juga. Ganteng ya. Ganteng banget. Harimau Sumateranya jualan bensin. Siapa yang mau beli bensin di situ? Lanjut. Tuh. Wah, kawasan beruang nih. Lihat kak, besar sekali kak. Itu beruangnya di kolong. Oh, istananya. Wah, ini laut sungai lagi. Wow, disambut lagi sama Pak Beruang. Pak Beruang lagi ngapain Pak Beruang? Lagi santai dia. Ada lagi ini anak bayi-bayinya nih kak. Tuh bayi-bayi beruang. Halo, lagi makan apa kalian? Ada berapa kak? Tujuh. Asal jeplak aja lu mah. Ada empat. Ada lima ya? Oh iya lima tuh. Datang lagi, oh ada enam betul. Oh ada tujuh kakak betul. Jeplak-jeplak betul. Udah banyak bayi-bayinya. Wah, kita ditutup tadi. Kita mau keluar. Terima kasih. Wah, kita ketutup lagi. Oh, biar aman. Oke, terima kasih. Kita lewat dulu. Kita sampai di kandang impala sama burung emu. Mirip kayak burung onta ya. Oh, lihat kak, si cantik ini kak, lihat kak. Cantik banget. Wah, keluar lagi ada dua. Ayo kita kasih dia. Cantik banget ini mah. Nih, cantik. Wow, kamu cantik banget, warnanya bagus. Wih. Lagi dong cantik. SMR nih kak, SMR kak. SMR. Dah nih, aku mau jalan lagi. Wah, kaget. Wah, diserbu. Wah, tidak, tidak. Awas, awas, aku mau lewat. Kita lihat, sampai orang hutan lagi. Kita sampai di orang hutan. Tuh, kak, orang hutannya, kak. Kak, ada bayinya juga, kak, lagi main tali. Tuh, babynya ada dua. Lucu tuh bayinya, kalian kak lagi main kak. Wah, wow, dia turun. Kita sampai di, apa namanya bu? Kapibara. Kocak ya. Perpaduan landak, babi, dan otter. Beruang madu. Tuh. Beruang madu. Hai. Ganteng banget ya Allah. Keren kamu. Oke, kita sudah melewati safari journey. Nih sana panda. Kalau ke panda itu iya kak, harus pakai mobil bis. Kita ke arena bermain dulu, nanti baru kita ke panda. Let's go, kita cari parkir. Nah, yang mau ke panda, kita nanti parkir di sini nih, di shelter panda nih.
nanti naik bis ke tempat pandanya, mobilnya nggak bisa masuk, nggak bisa ikutan. Nah, ini shelternya buat menuju ke panda. Setiap abis ada yang naik, di steril dulu. Tuh, di steril dulu sama abangnya. Iya, nanti ya betulkan. Ayo ibu naik nomor 3. Anu merem aja. Nah, setelah kita turun dari bis panda ini, kita sampai deh di Istana Panda. Wow, pandanya besar sekali. Inilah dia Istana Panda. Ini dalamnya. Ada dua. Op, masya Allah. Ayo kita ke eskalator. Ini pintu masuknya. Ada di lantai 3. Ayo, halo. Pandanya ada di atas, lagi bobo. Hai panda. Ya, kita mau lihat panda yang outdoor. Ah, itu dia, bangun dia. Halo panda. Hai. Bagus ya warnanya, Kak. Di sini juga ada arena burung-burung. Tuh, hai. Ada binatang apa lagi di sana? Selain ada outdoor, selain ada indoor, ada outdoornya juga di sini. Wah, ada burung, Kak. Itu burung apa, Kak? Lihat, Kak, bagus, Kak. Burung warna-warni, betul. Burung warna-warninya bagus ya. Ih, bagus amat. Iya, ekornya panjang. Burungnya cantik. Kita sampai di kandang panda merah. Ayo, let's go. Ini kandangnya. Panda merahnya mana ya, Kak? Kita cari dulu. Oh, ternyata dia di sini. Lagi berteduh, hujan. Tuh, panda merah. Mirip rakun ya, Kak? Itu di rumah. Gimana? Ih, lucu banget mukanya.
Iya tuh mukanya lucu ya kak. Bye panda. Bye panda. Ini kenapa kita nggak naik mobil sendiri? Soalnya ini tinggi banget, perjalanannya mengerikan. Jadi ada shuttle bus. Kenapa naik shuttle bus? Ngeri banget.